banyak buahnya sudah masak semua ini. Banyak yang jatuh ini ya. Wah, aku nyuruh Pak Songot aja dah. Suruh ngambil ini nanti dikumpulkan di rumah. Sudah waktunya panen ini. Mana Pak Songot ya? Mungkin ke rumahnya mungkin ini. Wah, cair ini. Pak Songot dulu. Kum, Songot. Songot. Pak RT, gimana Pak RT? Sini duduk, ada kepentingan? Nyantai. Ini habis jeding. Nah, ini sudah waktunya, sudah mulai seminggu tiap hari saya lihati buah hasilnya sudah masak-masak sudah matang. Oh, tiba Bapak kapan sempatnya? Ya besok. Besok ya, okay. Ya besok langsung dipanen, diambil yang jatuh-jatuh banyak Pak. Ya di pojok itu kan? Nah, pohon itu yang di atas juga yang sudah masak sampai pakai apa itu terserah aja pokoknya nah, pokoknya kamu yang masak-masak aja ya Pak RT ya bisa, ya kalau bisa naik pakai tangga kan punya iya pakai pakar biasa ya. Saya biasa seperti biasa ya ongkosnya ya iya iya Pak RT ya berarti pohon berapa itu berapa ya. Oh iya 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 itu aja lah kak kopi kopi dulu Pak RT saya mau antar ke oh iya terima kasih Pak RT ya bisa ya iya 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 hati-hati Pak RT nah. Alhamdulillah ada pekerjaan hari ini. Memang Pak RT ahli itu orangnya bijaksana. Kalau ada warganya nganggur pasti ada pekerjaan. Tapi ini memang banyak ini di bawah. Oh makan. Makan dulu lah. Banyak ini yang masak ini. Sampai berjatuhan kayak gini. Nah. Terima kasih Pak RT, saya dikasih pekerjaan buat nambung hidup. Lali. Makin mahal ini. Buah asem ini. Lagi yang di atas ini banyak yang masak-masak ini. Ya Allah, tapi ngomong-ngomong kok saya ini belum bawa karungnya. Gimana terus ini? Kok banyak yang di atas-atas ini? Gimana ya? Saya ngambil dulu karungnya. Nanti ini sudah masak semua, saya ambil semuanya ini ya. Sudah cepat selesai. Saya ambil dulu deh. Hai Kang Sahir. Ya. Kamu tolong Bapak ya, itu pun asalnya Pak RT aku. Ya. Kamu ke sana saya Bapak mau ngambil karung. Ya, sana wis, langsung sana. Ya. Jangan buru-buru ya. Ya. Karung mana? Karung tadi ya. Oh. Barangkali ini lah. Berarti sana udah, kasihan anak-anak tadi. Barangkali kegurau. Oke, Arisa, bantuin ayah. Masukkan ini ke dalam karung yuk. Ayo, Bapak juga lagi ngambil karungnya. Ayo, kita bantuin yuk, ambil. Wah, karung ini
kita setiap pagi. Ngawas pohon asem. Kenapa diantar? Bayangkan besok waktu panen pohon asem. Harus diperketat ini penjagaannya ini, karena banyak binatang-binatang yang makan pohon asem ini. Aduh. Loh, ngapain tuh bocil itu? Loh, malah ngambil pohon asem yang dibawa-bawa. Kurang ajar, mau nyong paling mereka itu. Kurang ajar apa sayangnya? Hei, curi siapa kamu ngambil ini, ha? Aku mau bantuin ayah. Ayah siapa? Ayahku. Ayahmu siapa? Ini lho, aku yang rumah. Kenapa kamu ngambil ini, ya? Kalian mau nyolong, ha? Enggak, aku mau bantuin. Bantu apa? Mau bantu nyolong? Enggak. Hah? Ini buktinya kamu ngambil asemku ini, ya? Aku mau bantuin. Ayahmu siapa namanya? Sangot. Sangot? Iya. Sangot orang pojokan itu? Iya. Terus ngapain bapakmu itu kesini, ya? Aku cuma mau ngambil asam. Iya, saya tahu kamu ngambil asam, kamu kan nyolong. Terus bapakmu ngapain ngambil juga di sini? Mana bapakmu? Pak, jalan ini tidur bapaknya ya? Nanti asum kan? Hah? Nah, sekarang daripada kamu aku laporin polisi kan kamu nolong asemku. Ayo, kamu mau enggak? Sini. Duk! 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 Sini! Duk! Ayo! Tangan di telinga! Cepet! Sekarang ini aku minta maaf, aku tidak akan nyolong lagi. Bilang cepet! Terus, nah, lah, lah, permisi bang, permisi nih, diapain anak-anak saya? Ayo bang, 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 kamu diapain nak? Kamu songong? Iya. Kamu yang ngajarin anak kamu ini nyolong asemku, ha? Lah, iya kan? Saya nggak nyolong mas. Ini putihnya. Ya Allah gini mas, saya disuruh Pak RT AU, suruh ngumpulin aset-aset ini mau dijual. Gak mungkin ini, aku yang ngerumat ini, aku yang bertanggung jawab ngambil asem ini, aku yang ngumpulin. Aku ini anak buah pertamanya. Pasti kamu kan modus, mau nyolong kan? Ya Allah, enggak ya, mas. Lah, tadi malam itu ke rumah, katanya disuruh ngambil asem-asem ini, masa semua mau dikirim katanya. Duh. Saya enggak ngerti. Duh, aku ini siapa? Kamu kan enggak tahu kan aku siapa. Iya, kan? Bener. Tapi sebenarnya kan pekerjaannya Bapak Ahwi, tapi yang disuruh ngambilin ini ya saya. Ya kamu sih, pas kamu nyolong kan? Enggak mas. Tama ini banyak buahnya kan? Pasti mau nyolong kan? Ayo. Enggak mas, enggak, sungguh enggak mas. Ya, putusnya kamu nyuruh anak kamu kan buat nyolong ini semua kan? Ini aja udah mas, ya? Kalau sampean punya HP, sampean telepon aja Mbak anu Pak RT AU biar enak mas suruh kesini mas. Alah, banyak alasan kamu. Kita mau nyolong kan? Ya, ya, enggak mas. Putusnya kamu nyolong banyak ini. Enggak mas, ini saya ini. Saya kamu nyolong banyak kan? Jangan ngumpulin mas. Kamu tolong kamu. Jangan ngumpulin anak saya mas. Betulnya. Ayo. Kamu kan tolong kan? Tidak mas. Tidak mas, ini saya disuruh ngumpulin mas. Saya enggak mencuri mas. Tidak mas, anak-anak saya ini memang saya suruh ngumpulin. Saya ngambil ini mas, karena buat ngumpulin ini mas. Pasti kamu mau nolongin kamu ini. Ini buat kamu kan ngambil karung ini. Iya, buat tempatnya asem ini kan. Iya, nanti saya nanti Pak RT AU ke sini, mas. Ini Pak Oji ambil. Mau nolong kamu itu. Enggak, mas. Saya disuruh, mas. Siap, siap, wes. Damai aja, wes. Daripada kamu aku laporan polisi. Hari ini ada uang gak kamu? Berapa gitu? Saya ini belum, masih belum dibayar sama Pak RT AU, mas. Kamu mau gak mau ganti rugi, kamu kan nyolong asemku yang jaga ini aku. Memang ini punya Pak RT AU, teman-teman aku yang jaga ini kan. Iya bener mas, tapi saya barangkali sampean
disuruh cuma jaga toh, nanti yang ngumpulin ini saya, Mas. Aku ini anak buah pertamanya. Mana mungkin Pak RT itu kan nyuruh orang lain, ya kan? Ya, saya enggak tahu juga. Kamu mau tak pukul? Mas, sini nak. Kurang ajar kamu. Enggak, Mas. Sampai dan nyolong, saya mau ganti rugi kamu itu. Sampai telepon Pak RT aja, Mas. Apa kamu aku lapor polisi ini? Jangan, Mas. Ini aku lapor polisi ini. Saya cuma disuruh. Kamu nyuri, aku yang tanggung jawab sini ngambil asem ini. Gak mungkin RT itu nyuruh kamu, ya kan? Enggak, Mas. Aku ini anak buahnya. Saya disuruh, Mas, sama Pak RT, Mas. Nyuruh apanya? Gak mungkin kamu itu. Saya gak berani, Mas, walaupun saya orang gak punya, saya gak berani mencuri, Mas. Itu pentingnya kan, nyuri kan nyolong asem kan. Ah, mau ke aduh Pak Songot. Pak suruh manen yang pohon sebelahnya juga. Udah dipanggil. Siapa itu? Waduh, ribut sama Beki ini sama anak buahku. Aduh, kok dipukul itu? Waduh, saya disuruh cuma, Mas. Sampai telepon aja sudah. Alah. Kapan dah? Ini gini loh. Kenapa dibahas? Salah paham. Tadi yang ini memang saya suruh. Pak Songot saya suruh. Saya memang lupa ngajarin kamu. Pak Songot katanya jatuh. Sama sama lagi. Si Pak Haji Budi sudah menunggu nih pesanannya. Aduh, gak percaya Pak RT bahwa saya disuruh Pak RT. Terus tugasku apa Pak RT kalau menyuruh orang lain Pak RT? Sampai kan cuma ngawasi. Sampai mau suruh naik-naik ini. Gak mau. Gak mau. Nyolong, aku kira nyolong dia itu kan. Saya kasih tahu gak percaya. Gimana, Bapak gak apa-apa? Ya, gimana lagi ya Pak RT? Gak apa-apa, Mas, yang diulangi lagi, Mas, ya. Gak apa-apa, Mas. Gak tau, Mas. Masa cuma apa aja bisa dipukuli? Gimana? Kamu gak konsekuensi lah. Ya, ya, gini aja, Mas. Gaji saya bulan depan sepatutnya separuh buat Bapak ini, dah. Beneran? Gak apa-apa, saya ikhlas, dah. Pak, saya ikhlas, gak apa-apa. Iya, ikhlas. Pak RT. Terima kasih, Mas. Iya, Pak RT. Pak, apa ya? Iya, gak apa-apa. Gitu, Pak, saya pulang dulu, Pak, ya. Untuk obat, gak apa-apa. Iya, saya juga minta maaf, Mas. Saya juga salah, gak ngapain kamu. Iya, saya gak tahu juga, Pak RT. Pak, iya, Pak RT. Pak, apa ya? Iya, Mas. Gak apa-apa, dah. Ambil parutnya buat Bapak ini. Iya, saya potong lagi. Assalamualaikum. Siapa kan aja tadi, Pak? Saya dipukul, Mas. Saya untung saya langsung kesini. Kalau telat, gimana, Bapak? Ya Allah, ya itu, Mas. Itu memang anak buah saya memang... super dia memang asam waktu dulu pun ada paling memang dibukin ya. Saya salut sama anak gue ini, memang saya yang salah gak ngabarin dia. Coba lanjutin ya, saya tambahin nanti ya burungannya ya. Iya. Bukan ya Pak, lanjut dulu ya. Terima kasih Pak RT ya. Apa Pak ya? Iya. Alhamdulillah untuk saya punya datang, jadi permasalahan ini selesai di sini aja udah. Ya Allah.